Budi Hartono almarhum. Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan engkau Yainem binti Kasmorejo almarhum, yang perwaliannya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin uang Rp200.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yainem binti Kasmorejo dengan mas kawin uang Rp200.000 dibayar tunai. Bagaimana Pak saksi sah? Wajah sumringah tampak di wajah Yainem, warga dusun Bandungan, kecamatan Selahung, Ponorogo, Jawa Timur. Nenek berumur 76 tahun ini melangsungkan akad nikah dengan Jamhar Ali Nur Syahid, pria berumur 29 tahun. Prosesi akad nikah dengan mas kawin uang Rp200.000 tersebut berlangsung lancar. Kerabat dan undangan yang hadir turut berbahagia menyaksikan prosesi akad nikah sembari memotretnya. Yainem menjanda setelah suaminya meninggal dunia sekitar 2 tahun lalu dan belum memiliki anak. Sementara Ali Nur Syahid duda cerai dengan istrinya sekitar 4 tahun juga belum memiliki anak. Keduanya berkenalan di pasar saat berbelanja dan langsung menemukan kecocokan. Hubungannya pacarannya pun dangu toh kali. Sak sonten. Tapi dia awalnya pripun panggil awalnya gimana awalnya? Nang mau panggil ketan beliau beri dia. Nggih. Dikenali sinten niku awalnya? Awalnya. Nggih, kenali keng pundi awalnya? Ketapi enggak. Teng pasar napa teng wono napa? Sampean kok langsung memutuskan menikah? Ini kan umurnya beda jauh, Mas. Ya. Takut keluarga apa siapa apa tetangga apa gimana mau menjalani? Ya, terserah aja. Yang apa sih yang paling membuat Mas nekat menikahi ibunya ini apa? Yang paling yakin menikahi gitu? Ya, sama keluarga. Dalam catatan KUA setempat, pasangan Yainem dan Ali merupakan pengantin unik pertama dengan perbedaan usia sangat jauh. Usai akad nikah, pasangan pengantin pun menerima puluhan tamu yang datang untuk memberi ucapan selamat serta doa restu.